Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta di Boboket Diary. Hampir setiap hewan peliharaan, baik itu kucing maupun anjing, suka dielus-elus oleh pemiliknya. Apakah kucing peliharaan teman-teman juga begitu? Jika iya, maka hal ini sama seperti seekor kucing berbulu putih yang bernama Tuna. Tuna juga suka dielus oleh orang lain, baik itu pemiliknya maupun orang lain. Ternyata pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 ini membuat Tuna mendapatkan banyak teman dan dielus oleh banyak orang loh. Tuna adalah kucing peliharaan milik Kak Cynthia Santos. Menurut Kak Cynthia, Tuna adalah kucing yang tangguh dan mandiri. Meski Tuna adalah kucing yang tangguh dan mandiri, ternyata ia juga merupakan kucing yang memiliki sisi lembut nih teman-teman. Tuna ternyata tidak suka sendirian dan senang bila mendapat perhatian. Selain perhatian, Tuna juga sangat senang bila dipegang, dielus, atau digaruk-garuk tubuhnya. Pandemi COVID-19 ini juga ternyata dirasakan oleh Tuna, teman-teman. Karena pandemi, keluarga Kak Cynthia selalu beraktivitas di rumah dan ini jadi mengganggu jadwal tidur Tuna setiap hari. Akhirnya, Tuna akan keluar rumah sejak pagi dan berbaring dekat pintu rumah sambil berjemur. Karena sepanjang hari ia berada di depan rumah, Tuna jadi sering bertemu dengan pengantar paket ke rumah Kak Cynthia. Mulai dari pengantar paket makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga barang-barang rumah tangga. Para petugas pengantar paket inilah yang jadi teman baru Tuna. Mereka senang bertemu Tuna sambil mengelus-elus. Hal ini diketahui Kak Cynthia dari rekaman CCTV di rumahnya. Melalui rekaman CCTV, terlihat kalau petugas pengantar paket mengantarkan paket sambil menemui Tuna dan mengelusnya. Tuna seperti mulai memperhatikan kalau orang-orang yang datang ke rumahnya akan mengelus setiap melihat dirinya di depan pintu. Menurut Kak Cynthia, Tuna sangat senang kalau dielus di bagian pipi. Kalau Tuna sudah mendapatkannya, maka ia mengibaskan ekornya. Apakah kucing peliharaan teman-teman juga memiliki kebiasaan unik seperti Tuna? Kalau iya, teman-teman juga bisa bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!